Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1, saya Nia Kayadu. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari hari ini menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan penerimaan suap alat kesehatan tahun 2005. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak hadir dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka korupsi pengadaan 16 mobil listrik senilai 32 miliar rupiah di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ruas Jalan Fatmawati di Jakarta Selatan ditutup terkait pembangunan Mass Rapid Transit MRT. Dialog Prime Time Talk bertajuk Turun Gunung Demi DKI 1. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.